Halo, selamat pagi menjelang siang. Saya ucapkan dari Stasiun Rombo sebelah barat. Ya, ini di ujung barat, jauh dari emplasemen stasiun. Kita akan hunting di sinilah. Ada 3 kereta sih. Kalau saya lihat ada kontainer, terus ada gedung sepur dan juga kontainer lagi. Kita akan hunting dulu di sini sambil nunggu gedung sepur karena saya mau pulang menggunakan gedung sepur ini, kawan. Hayulah gaskeun kita hunting di Stasiun Ngerombo sebelah barat ya. Panas gini nih Ngerombo, apalagi kalau siang nih. Di ujung barat Stasiun Ngerombo. Di ujung sana adalah Stasiun Ngerombo. Ini peronnya panjang banget ya, Stasiun Ngerombo Edan. Dan saya di sini akan hunting kereta. Sepertinya akan melintas itu kereta dari arah Semarang. Kalau dilihat dari jamnya memang tidak ada jam, berarti kontainer. Wah, ini bagus nih, lampunya nyala nih kereta kontainer. Kita di sini akan main zoom saja ya menggunakan kamera. Berharap hasilnya sesuai apa yang diinginkan. Sudah muncul keretanya kawan. Tentunya untuk di Stasiun Ngerombo ini melintas langsung ya, kecuali kontainernya disusul. Perlintasan Stasiun Ngerombo sudah nutup dari tadi. Kalau nggak salah lihat, lokomotifnya stikeran nih. Wah, mantep. Hunting kereta kontainer. Kontainer dengan nomor K2526 ya, menuju tujuan akhir Stasiun Kalimas, sudah melintas langsung Stasiun Ngerombo. Kita akan tunggu kereta berikutnya, apakah gedung sepur atau kereta kontainer lagi ya. Setahu saya nanti gedung sepur sekitar 50 menitan lagi ya, masih lama sih. Ini kayak kenal nih, ini kereta gedung sepur dulu ternyata yang lewat ya. Kontainernya mana nih? Seharusnya ada kontainer kalau nggak salah sekarang tuh. Tapi yang lewat ini gedung sepur dulu kawan. Kereta api gedung sepur ini adalah kereta api lokal yang melayani rute dari Semarang Poncol menuju Stasiun Ngerombo ini. Keretanya emang masih jauh sih. Nah, ada notif tuh menyambut kedatangan dari kereta api lokal yang unik ini. Ini lokal unik ya, karena KRDM CW ini udah langka lah ya. Kawan
dari arah barat akan termasuk di jalur 1. Tetapi penumpang tersebut dari Marambang ke tujuan akhir. Oh, masuknya jalur 1 berarti nanti belok ya di sini. Nanti mungkin setelah kontainer saya mau closing ya. Mengingat saya juga bakal naik kereta Kedung Sepur ini. Lucu kan atasnya ada pitanya tuh. Ini kereta berpita nih. Aduh, benar-benar ingat kepada Bu Gemon ya. Mungkin bagi teman-teman Relven yang ingat kereta Bu Gemon tuh dari Cilengka pada Larang, hijau biru juga warnanya, hijau biru bekas Bumi Geulis. Yang gini masinisnya sendiri gitu atau berdua? Kereta berpita Kedung Sepur masuk jalur 1 stasiun Rombo dan tidak lama lagi akan melintas kontainer dari arah berlawanan. Kontainer nanti melintasnya masuk jalur 2 ya, stasiun Rombo. Nanti saya bakal naik kereta itu kawan. 2 dari arah timur, kereta api barang. Itu info dari PPKA tadi. Berarti betul sekali bakal ada kereta kontainer. Dan menjadi video penutup saya hunting di stasiun Rombo di ujung sebelah barat. Kontainer. Niat banget stasiun Rombo ini ya, bikin peron sepanjang ini. Kalau tidak salah ini kontainer 2515 ya. Kereta kontainer sudah melintas di sini.
Kereta kontainer panjang gini tinggal digas aja ya kalau di trek lurus kayak gini. Coba kalau di nagrek itu, aduh. Tapi saya belum lihat seumur hidup kontainer lewat nagrek. Terima kasih yang sudah nonton video saya. Kurang lebihnya mohon maaf, itu tadi hunting iseng-iseng lah di ujung barat stasiun Ngerombo. Waktunya balik stasiun karena saya mau naik kereta api Kedungspur yang tadi. Hatur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.